Oke, friend, kali ini di pukul 3 lebih 20 saya sudah berada di jembatan pintu air Waduk Gajah Mungkur, friend. Coba kita mendekat. Tadi jam 2 Wonogiri adalah hujan sangat lebat. Luar biasa hujannya. Dan tadi malam juga hujannya luar biasa. Namun kalau kita lihat dari pintu air yang ada di sana, friend, ya. Pintu air yang di sana itu belum dibuka secara menyeluruh, ya. Kalau kita lihat, coba kita zoomkan kondisi saat ini pintu air Waduk Gajah Mungkur, friend. Ya, karena pintu air belum dibuka, friend, di sisi kiri kanan dari sungai itu masih jauh, ya, nya sampai naik, friend. Airnya sampai naik. Dan ini memang kalau kita lihat, friend. Nah, ini. Di tengah-tengah itu tanahnya kelihatan, itu artinya memang pintu air belum dibuka secara penuh. Tuh tanggul kiri kanan, friend, itu masih ada jarak kurang lebih 2 meter lebih, ya. 2 meter lebih, ya, masih. Di belakang saya adalah pintu airnya. Ini masih posisi hujan, friend. Sehingga saya menggunakan helm dari pulang sekolah, ya. Nah, kalau kita lihat itu pintu airnya itu belum dibuka secara penuh, ya. Belum dibuka secara penuh. Masih mungkin kita cek, ya. Nanti kita cek ke sana dekat pintu air berapa pintu yang dibuka dalam posisi 2 hari 2 malam hujan, friend. Ini indikasi deras, yaitu tempat ini tergenang. Ya, friend, kita tahu bahwa pintu airnya di Waduk Gajah Mungkur itu ada 2, ya, friend. Ya, ada 2.
itu yang utama, yang sebelah kanan utama. Sedangkan yang depan saya ini adalah pintu air yang kedua, friend. Ya friend, ini air itu dari bawah hingga pas di bawah jembatan kolong ya, tidak ada space. Nah ini kalau kita lihat ini masih ada sekitar 3,5 meter friend. Jadi artinya ini memang pintu air belum dibuka secara penuh seperti 2 minggu yang lalu, masih aman. Sedangkan jaraknya friend, ini kemarin ketika hujan deras dan banjir ya meluap, ini hanya ada berapa langkah, berapa tahapan ya, berapa tapak, satu ya, ada 1, 2, 3, 4 saja. Jadi hanya sampai di sini friend, airnya sampai di sini, tetapi itu 5 meter jauh ya, sehingga ini memang hampir dikatakan normal seperti pada musim-musim sebelum penghujan friend. Jadi memang intinya ini pintu air belum dibuka secara penuh. Oke, Wonogiri, saya berada masih hujan, friend. Ya, hujan tetapi tidak begitu deras. Oke, kita langsung ke pintu air Waduk Gajah Mungkur. Oke. Banjir, friend, sini banjir. Oke friend, di jam 4 ini saya ada di pintu air ya friend, di pintu air, dan pintu airnya hanya dibuka satu saja, artinya bahwa ini memang debit airnya di Waduk Gajah Mungkur tidak tinggi.